Nanti kalau sudah tingkat tertinggi kita merasa kenal Allah itu, semua yang dilihat itu anugerah Allah. Kalau sudah begitu tenang hidup. Melihat anak titipan Allah bukan karena anaknya, karena merasa titipan Allah, sehingga berinteraksi dengan anak pun akan berbeda rasanya. Bukan hanya sekedar sayang, tapi bagaimana menjaga ketika dihisab anak ini baik ketika kembali kepada Allah. Lihat pasangan sebagai titipan Allah. Jadi kalau sudah merasa sebagai titipan Allah, memperlakukannya akan beda. Lihat harta, tidak akan sembarangan, karena merasa titipan Allah dan tahu akan dihisab. Karena itu tidak mungkin digunakan pada yang haram, karena kenal. Itu ringan tapi dalam, singkat tapi padat. Dan kita pun melihat diri sendiri sebagai bagian dari amanah Allah.